Halo semua, hari ini aku akan review parfum Miniso. Jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol. Aku beli ini di Tokopedia, di official store-nya Miniso, harganya sekitar 55 ribuan. Dan inilah dusnya. Untuk variannya adalah British Pear, netonya 30 ml dan botolnya itu kaca berbentuk persegi panjang. Dan itu simple banget, aku suka yang simple-simple. Untuk wanginya ini tuh kecut, pas pertama aku cium itu kecut banget. Tapi untuk di middle sama nanti kalau udah dry-nya ini tuh enak banget. Jadi tulisannya itu fitur produk top-nya pear atau apple, lychee, citrus atau hesperidic. Mid-nya freesia, peony, transparent floral, dan untuk dry-nya musky, amber dan patchouli. Sudah ada label halalnya dan ini tuh diproduksi oleh PT Aulia Kosmetik Indonesia, Banten, Indonesia. Wanginya lumayan tahan lama, bisa sampai 3, bahkan lebih sampai 5 jam. Dan ini variannya EDT. Jadi kesimpulannya parfumnya itu segar, fresh gitu, dan ini bisa dipakai untuk remaja sampai dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi lebih cocok perempuan sih kalau yang ini. Tapi bagi yang suka aroma manis ataupun floral, ini kurang cocok karena ini tuh aromanya fruity banget, buah-buahan banget. Ingredients dan juga expired date-nya tercantum dengan rapi ya di dusnya. Jadi gak usah khawatir. Dan packaging itu simple, bisa dibawa untuk kemana-mana. Gak berat juga ya guys. Aku gak disponsori apapun ya untuk upload video ini. Ini tuh murni aku pakai uang sendiri. Ini tuh worth it guys, daripada beli parfum-parfum yang eceran gitu. Karena sudah ada label halalnya gitu guys, dan ada BPOM-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media kamu. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.